Nikita Mirzani target hamil lagi usia 40, lagi dianggap tak ada. Beripsan kita takar yang benar. Artis Nikita Mirzani kembali memberikan target hamil di usia 40. Usia 40 tahun, artis sensasional Nik Mir nekat ingin punya anak perempuan. Niat ini diumbar Nik Mir sebagai imbas konfliknya dengan anak pertamanya. Seperti diketahui, anak pertama Nik Mir yaitu Loli memiliki hubungan yang buruk dengan sang ibu. Hubungan yang memburuk itu diwarnai juga dengan kepergian Loli dari rumah sang ibu dan kini berada jauh di negeri barat. Bagi Nikita Mirzani, anak sulungnya bernama Loli seolah telah pergi. Hal ini setelah adanya perseteruan antara ibu dan anak ini. Artis peran Nikita Mirzani nampaknya ingin kembali mempunyai momongan. Bahkan ia bertekad ingin mempunyai anak perempuan. Hal ini disampaikan kepada Ayu Ting Ting di unggahan YouTube lantun alamat palsu itu. Aku masih mau punya anak lagi sih, 2 tahun lagi. Ya harus sebelum umur 40, pokoknya harus punya anak lagi, kata Nikita Mirzani kepada Ayu Ting Ting. Pokoknya cewek harus cewek, imbuhnya. Tentu bukan tanpa alasan mengapa Nikita Mirzani menginginkan anak perempuan. Menurut Nikita, dia kini tak lagi memiliki anak perempuan. Sebab beberapa bulan lalu, Nikita telah mengikhlaskan anak pertamanya, Loli, pergi untuk mandiri.